Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Hayya bina nabda'u darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustaz Hasan dalam pelajaran bahasa Arab ya. Kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu tentang qiraah, atau kita akan membahas teks sederhana. Di sini Ustadz mengajak kalian untuk belajar membaca teks bahasa Arab sederhana. Di sini Ustadz sudah sediakan teksnya. Nanti tugas kalian adalah menulis teks tersebut ke dalam buku tulis ya. Ditulis yang rapi, yang bagus, diberi renggang ya. Jangan didempet-dempet. Nanti Ustadz akan nilai tulisan kalian. Yang kedua, nanti kalian Ustadz ajak untuk membaca. Perhatikan nanti membacanya tirukan Ustadz. Ustadz beri contoh dulu. Dan membacanya nanti jangan sampai sama seperti membaca Al-Quran, karena ini bukan Al-Quran, ini adalah teks sederhana. Oke, silakan ditulis dulu. Oke anak-anak, Ustadz ajarkan cara membaca teks tersebut ya. At-ta'rifu. Assalamualaikum. Sabahul khair. Ana Ahmad. Ana tilmidun fisanatir rabi'atil ibtida'iyah. Ana min Surabaya. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Wa hadha Ali. Huwa tilmidun. Huwa min Jakarta. Wa hadhihi Aisyah. Hiya tilmidatun. Hiya min Madura. Oke, okay. Ustaz ulangi sekali lagi ya. Isma' jayidan. At-ta'rifu. Assalamualaikum. Sabahul khair. Ana Ahmad. Ana tilmidun fisanatir rabi'atil ibtida'iyah. Ana min Surabaya. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Wa hadha Ali. Huwa tilmidun. Huwa min Jakarta. Wa hadhihi Aisyah. Hiya tilmidatun, hiya min Madura. Oke, jadi seperti itu cara membacanya. Nanti kalian rekam melalui perekam suara saja ya. Nggak perlu di video, nggak apa-apa. Jadi ada dua tugas di sini yang Ustadz berikan. Yang pertama yaitu menulis teks sederhana ke dalam buku tulis. Kemudian nanti difoto, bisa di kumpulkan melalui Google Classroom atau langsung ke nomor WA-nya Ustadz. Yang kedua adalah tugas membaca
teks sederhana. Kalian rekam suaranya, kemudian bisa kalian kirimkan ke Ustadz. Ya, fahim tum? Oke. Ustadz akhiri, ila liqa, ma'assalamah, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.